Lebih dari 30 tahun menjadi tukang sayur, pasangan suami istri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya berangkat haji tahun ini. Berkat kegigihan serta doa, keduanya bisa menunaikan rukun Islam kelima. Raut wajah bahagia terpancar dari Safendi dan Siti Maryama. Pasangan suami istri calon jemaah haji asal Desa Kace, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penantian selama belasan tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya terwujud. Untuk bisa berangkat haji, perjuangan Safendi dan istri tak mudah. Mereka harus berusaha keras menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan dari jualan sayur. Safendi setiap harinya berjualan aneka sayur, mulai dari keliling hingga memiliki lapak kecil di pasar pagi Kota Pangkal Pinang. Profesi ini sudah ditekuni Safendi selama 30 tahun. Nah, alhamdulillah sangat syukur sekali lah rezeki yang diberi Tuhan. Ya. Soalnya yang penting kita yakin yang penting mencari rezeki yang halal ya. Tekad yang kuat, rezeki yang halal, alhamdulillah insya Allah lah Tuhan Maha mengetahui. Safendi dan istri berangkat ke Arab Saudi pada gelombang pertama kloter 4 Rabu 15 Mei 2024. Pasangan suami istri tiga anak ini berangkat bersama 1.112 jemaah lainnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.